Ya, salam. Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih. Kita jumpa lagi untuk satu sesi live yang baru, sebuah seri baru yang saya akan bahas dalam tema tentang kehandalan sejarah Perjanjian Baru atau The Historical Reliability of the New Testament. Lebih khusus lagi, saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah potret Yesus menurut kitab-kitab Injil kanonik itu bisa dipercaya. Nah, waktu kita mengajukan pertanyaan itu, sebenarnya kita mengajukan tiga pertanyaan spesifik yang lain. Yang pertama, apakah sumber-sumbernya itu bisa dipercaya atau tidak? Kemudian, yang kedua, klaim-klaim Yesus di dalam sumber-sumber itu, apakah klaim-klaim itu benar atau tidak? Jadi, saudara harus bisa membedakan apakah sumbernya bisa dipercaya, kitab-kitab Injil, artinya handal secara historikal. Kemudian yang kedua, kalau sumbernya bisa dipercaya, klaim-klaim Yesus yang ada di dalam itu apakah benar atau tidak. Kemudian yang ketiga, kalau sumbernya bisa dipercaya, kalau klaim-klaimnya itu benar, lalu apa yang harus kita lakukan. Karena klaim-klaim Yesus itu tidak meninggalkan ruang bagi kita untuk kita abaikan klaim-klaimnya. Klaim-klaim Yesus di dalam kitab-kitab Injil, kalau klaim-klaim itu benar, maka kita hanya punya dua pilihan. Menerima itu sebagai kebenaran, kemudian tersungkur di kakinya, mengaku bahwa dia adalah anak Allah yang ilahi, berinkarnasi menjadi manusia. Mesias juru selamat satu-satunya, menanggung dosa-dosa kita dan kutuk atas dosa kita. Dan kita menaruh seluruh pengharapan kita pada dia untuk keselamatan kita hanya di dalam dia. Atau kita menolaknya sebagai sesuatu yang tidak layak untuk dipertimbangkan, kemudian memperlakukan klaim-klaimnya sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Jadi, klaim-klaim Yesus di dalam Perjanjian Baru itu tidak menyisakan banyak pilihan bagi kita. Kita hanya punya dua pilihan, menerimanya sebagai kebenaran atau menolaknya sebagai dusta. Dan sikap, respons kita terhadap klaim-klaim itu akan menentukan nasib kekekalan kita. Menurut Alkitab, bagi mereka yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan mereka yang menolak dia, pada akhirnya akan berhadapan dengan penghakiman yang kekal. Tetapi kekristenan itu bukan agama yang menggunakan teknik indoktrinasi. Diam, shut up, gak usah ngomong, percaya saja, terima saja, gak usah banyak nanya. Itu bukan kekristenan. Kekristenan Menyediakan dasar yang layak, dasar yang valid, dasar yang baik, supaya ketika kamu mengaku percaya, kamu tahu bahwa keyakinan iman, kepercayaanmu itu diletakkan di atas dasar alasan-alasan yang bertanggung jawab. Dan itu sekaligus bukan hanya sekadar memberi kamu encouragement, memberi kamu penguatan bahwa imanmu itu berdasar, tapi juga sekaligus memberi kamu amunisi. Satu kali lagi memberi kamu perlengkapan untuk menjalankan tugas pertanggungjawaban iman 1 Petrus 3 ayat 15 memberikan pertanggungjawaban iman kepada mereka yang memintanya termasuk memberikan pertanggungjawaban iman kepada mereka yang menempatkan dirinya sebagai musuh atau sebagai oposisi lawan dari kekristenan jadi ini satu seri yang sangat penting satu seri yang sangat menentukan sangat fundamental, sangat esensial di dalam iman Kristen. Nah, karena itu, karena ini satu seri yang sangat besar, maka saya akan membahas seri ini menjadi sejumlah seri spesifik, mungkin empat atau lima seri. Hari ini saya akan bahas secara khusus tentang tuduhan mengenai ketidakhandalan sumber-sumbernya. Khususnya saya akan berargumentasi bahwa keempat Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Nah, kenapa 70 Masehi itu menjadi semacam milestone, sem semacam tonggak untuk menentukan tahun penulisan, itu nanti akan muncul di dalam argumentasi saya. Bahkan bukan hanya keempat kitab-kitab Injil, tapi seluruh perjanjian baru, 20 kitab itu, saya berargumentasi meskipun tidak di dalam seri ini. Saya berargumentasi bahwa seluruh perjanjian baru 27 kitab kanonik itu ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Nah memang kalau saudara studi perjanjian baru posisi yang tadi saya kemukakan itu posisi minor. Tapi saya percaya bahwa ada alasan-alasan yang valid untuk menolak konsensus bahwa kitab-kitab Injil termasuk perjanjian baru itu ada yang ditulis mendekati akhir abad pertama. Saya tolak itu. Saya tolak itu. Karena bagi saya tidak ada alasan yang mengharuskan posisi itu dan ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa seluruh perjanjian baru ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Oke saudara kita akan langsung mulai dengan seri yang pertama ini nanti di seri yang kedua saya akan bahas tentang nama-nama orang. Saudara mungkin tidak pernah kepikir bahwa nama-nama orang di dalam kitab-kitab Injil itu merupakan salah satu argumen yang sangat kuat membela kehandalan kitab-kitab Injil. Bukan hanya nama-nama orang, tapi geografi, nama-nama tempat itu juga bisa menjadi satu cara berargumentasi membela kehandalan kitab-kitab injil. Termasuk status kitab-kitab injil sebagai eyewitness testimony, kesaksian para saksi mata. Kita akan buktikan itu, membuktikan kehandalan kitab-kitab injil. Termasuk kita akan berargumentasi, saya akan berargumentasi salah satu aspek spesifik, fitur spesifik di dalam kitab-kitab injil yang disebut dengan undesigned coincidence, kebetulan-kebetulan yang tidak dirancang, tidak disengaja, itu juga akan menjadi sesuatu yang sangat powerful. Jadi, Saudara akan dapat materi-materi yang Saudara hanya bisa dapat kalau Saudara duduk di bangku kuliah teologi. Bahkan mungkin Saudara di S1 juga Saudara tidak dapatkan itu. Sangat mungkin Saudara baru dapatkan materi-materi kalau Saudara studi magister atau studi doktoral. Jadi, Saudara akan dapat satu materi yang sangat baik sangat bertanggung jawab dan di-backup dengan referensi-referensi yang 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 mumpuni dan menolong saudara memperlengkapi saudara untuk percaya bahwa iman saudara mengutip almarhum Bruce Metzger, iman saudara diletakkan di atas dasar yang kokoh sekaligus memberi saudara apa namanya argumen yang kokoh untuk memberikan pertanggungjawaban iman atau menjalankan tugas apologetik Nah, saudara, saudara di dalam seri yang pertama ini, yang sudah saya siapkan materinya, saudara bisa lihat sekarang di screen. Seperti yang tadi saya sudah katakan, saya akan membahas secara khusus tentang uh, penanggalan. Penanggalan itu bukan bicara tentang tanggal, tapi itu istilah teknis di dalam studi kitab-kitab Injil, termasuk juga studi Perjanjian Baru, termasuk studi Perjanjian Lama, studi Biblika, istilah dating digunakan untuk bicara tentang penentuan tahun penulisan atau penentuan periode penulisan kitab-kitab di dalam Alkitab itu istilah teknisnya adalah dating penanggalan dan saya akan berargumentasi bahwa keempat kitab-kitab Injil kanonik itu ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Nah, argumentasi ini nanti saya akan akhiri saya akan akhiri dengan sejumlah tips, sejumlah pokok memperlengkapi saudara bagaimana menggunakan argumentasi ini menghadapi para polemikus lato-lato, nah, saudara. Ini adalah istilah yang saya ciptakan sendiri untuk memberi nama kepada para polemikus seberang yang seperti orang bermain lato-lato. Saudara tahu lato-lato itu tuk-tak 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 apa apa imajeri? yang saudara bisa dapatkan dari orang bermain lato-lato. Orang bermain lato-lato pertama itu satu permainan yang statik ya. Tidak banyak variasi. Jadi mondar mandir ke situ ke situ aja. Tok tak tok tak tok tak palingan dia angkat sedikit ke kepalanya tapi pada wae gerakan yang sama. Kemudian bukan hanya bukan hanya statik, monoton dan tidak kreatif, you tidak bisa improvisasi yang sangat signifikan tapi yang kedua, yang paling penting dari imajeri, metafora tentang lato-lato adalah nabrak diri sendiri. Jadi kesenangan, apa namanya kesenangan dari orang bermain lato-lato adalah nabrakin diri sendiri. Kalau you tidak berhasil nabrakin diri sendiri berarti you tidak tidak berhasil main lato-lato. Nah di dalam berpolemik dari umat seberang, mereka itu bukan hanya tidak kreatif. Betul-betul tidak kreatif. Dari zaman dulu sampai dengan sekarang, yang saudara dengar itu-itu aja, nanti mereka lupa sebentar, balik lagi ke situ. Lupa sebentar, balik lagi ke situ. Kemudian, bukan hanya tidak kreatif, tapi antara satu klaim dengan klaim yang lain, itu saling bertabrakan, dan mereka tidak sadar bahwa itu sesuatu yang salah. Mereka anggap itu sebagai satu kesenangan. Mereka ulang berkali-kali, bahkan mereka sebarluaskan dengan penuh semangat. Semangat juang empat lima, mereka sebar luaskan kemana-mana. Itu seperti orang bermain lato-lato yang tidak sadar bahwa menabrak diri sendiri itu tidak boleh, bahkan menjadikan menabrak diri sendiri sebagai kesenangan. Nah, itu adalah tipikal polemikus seberang yang saya gunakan metaforanya sebagai para polemikus lato-lato. Nah, saudara mungkin belum pernah dengar orang gunakan lato-lato untuk bicara tentang para polemikus itu, tapi sekarang saudara dengar. Dan kalau saudara gunakan, pastikan untuk saudara quote saya, saudara kutip dari saya, karena saya yang pertama kali menciptakan metafora itu untuk menyebut para polemikus ini. Oke, jadi mari kita berurusan dulu dengan para polemikus lato-lato ini, klaim-klaim mereka. Kemudian nanti kita akan akhiri materi ini setelah saya memberikan argumentasi mengakhiri materi ini. Dengan memberikan beberapa tips untuk saudara membungkam para polemikus lato-lato. Oke, saudara-saudara, dengan mengatakan demikian, mari kita langsung pergi kepada materi yang sudah saya siapkan. <tuh> yang saudara lihat sekarang, ini adalah kutipan dari Yusuf Ali. Yusuf Ali adalah seorang translator, ya, seorang penerjemah Quran yang sangat terkenal, dan dia punya satu versi terjemahan Quran, terjemahan eh, Yusuf Ali kata-kata yang saudara lihat sekarang itu dikutip di dalam tulisan dari Profesor Jeffrey Parinder berjudul Jesus in the Quran. Saudara bisa lihat di halaman 148. Apa yang dia katakan? Kitab Injil atau Injil yang dibicarakan oleh Quran tidak sama dengan perjanjian baru. Injil itu bukan keempat kitab Injil yang sekarang diterima sebagai kanonikal. Kitab Injil itu maksudnya Injil yang dibicarakan oleh Quran adalah kitab Injil yang tunggal, artinya hanya satu kitab. apa namanya yang mengajarkan tentang Islam, menyingkapkan yang yang disingkapkan kepada uh, apa namanya Islam mengajarkan bahwa itu disingkapkan diberikan kepada Yesus dan yang dia ajarkan. Fragmen dari Injil itu ada di dalam kitab-kitab Injil kanonik dan di dalam sejumlah teks lain yang masih survive. Jadi, apa yang dikatakan oleh Yusuf Ali di sini? Pertama, Yusuf Ali mengklaim bahwa kitab Injil yang dibicarakan di dalam Quran, by the way istilah Injil di dalam Quran itu muncul 12 kali. Kitab Injil yang dibicarakan di dalam Quran itu bukan Empat injil kanonik yang ada di dalam Alkitab, saudara, bukan perjanjian baru. Itu adalah sebuah kitab yang tunggal, dan yang kedua, dia mengklaim bahwa kitab Injil itu, fragmentnya, artinya serpihan-serpihannya, sisa-sisanya, remnannya, itu ada di dalam perjanjian baru, termasuk ada di dalam teks-teks lain. Nah, teks-teks lain yang dia maksudkan adalah Injil Barnabas, kalau saudara baca di dalam tulisan dari Yusuf Ali. Artinya apa yang dikatakan oleh Yusuf Ali Kitab Injil yang pernah diberikan diturunkan kepada Isa yang dibicarakan oleh Quran itu sekarang sudah tidak ada. Saudara hanya bisa dapatkan remnannya sisa-sisanya itu muncul di sana sini di dalam Injil-Injil Kanonik atau di dalam Perjanjian Baru. Artinya dia mengakui bahwa dia tidak bisa memproduksi buku. Mengenai keberadaan Injil yang diklaim di dalam Quran yang katanya diturunkan kepada Isa, dia tidak bisa memproduksi bukti positifnya. Jadi, apa yang Saudara baca tadi di dalam di dalam klaim Yusuf Ali tadi, ini semua ini hanya klaim-klaim doang, tidak ada buktinya. Hanya karena ada klaim di dalam Quran bahwa pernah ada Injil diturunkan kepada Isa, maka dia menerima itu sebagai kebenaran, meskipun tidak ada buktinya. Lalu bikin teori bahwa itu sudah tidak ada, kita hanya punya sisa-sisanya. Nah, bagaimana kamu tahu bahwa itu sisa-sisanya? Kalau kamu tidak punya bukti bahwa injil itu pernah ada, mana buktinya? Jadi tidak ada bukti sama sekali. Itu berangkat dari klaim, klaim tidak ada bukti. Kemudian bikin teori alternatif bahwa kita hanya punya sisa-sisanya di dalam kitab-kitab Injil. Jadi judulnya apa? Klaim. Nah nanti saya akan perlihatkan bahwa itu adalah klaim lato-lato. Klaim yang menabrak diri sendiri. Kemudian bukan hanya itu saudara-saudara. Kita pergi lagi kepada satu uh, muslim yang lain bernama uh, Al-Azami. ya. Al-Azami ini The History of the Quranic Text from Revelation to Compilation, a Comparative Study With the Old and New Testaments. Ini saya kutip dari second edition, edisi keduanya yang terbit tahun 2010 diterbitkan oleh Riyad uh, Azami Publishing House. Nah edisi pertamanya sebenarnya terbit tahun 2003 diterbitkan di UK, ya di Inggris. Diterbitkan oleh uh, Islamic Academy di UK, di Inggris. Saya punya edisi pertama maupun edisi keduanya tapi saya kutip dari edisi keduanya. Isinya masih tetap sama meskipun halamannya berbeda. Kalau Saudara baca di edisi pertamanya itu halamannya itu ada di ada di halaman 277. Tapi kalau di edisi keduanya itu ada di halaman 446 sampai 447. Nah, dia mengatakan dan ini klaim yang sangat menarik ya. Nanti saya akan perlihatkan. Ini klaim lato-lato juga. Gereja Ortodoks adalah sekte yang pada akhirnya menetapkan supremasi atas sekte-sekte lainnya, berdiri sebagai oposisi terhadap ide-ide yang beragam yang dikasih tanda kutip "heresis" para bidat yang bersirkulasi. Di dalam setiap sekte ini, salah satunya yang akan muncul sebagai gereja ortodoks maksudnya ke Kristenan yang sekarang yang secara deliberately secara sengaja mengkorupsi kitab suci untuk merefleksikan visi teologisnya sendiri tentang Kristus sambil melenyapkan semua sekte yang dianggap sebagai rival. Nah, Saudara ini satu 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 klaim yang menarik. Kaim yang menarik karena kalau saudara belajar perjanjian baru, sejarah perjanjian baru, uh, the history of early Christianity, ada satu bidang studi namanya sejarah kekristenan mula-mula dan itu banyak scholar itu ada di situ, Larry Hurtado ada di situ dan lain sebagainya. Saudara tahu bahwa ada satu teori yang disebut dengan lost Christianity theory, teori kekristenan yang hilang. Apa maksudnya? teori kekristenan yang hilang mengatakan bahwa pada abad pertama itu ada banyak sekali sekte kekristenan. Ada banyak sekali sekte kekristenan saling menggigit satu sama lainnya, saling bertentangan satu sama lainnya. Kemudian kekristenan yang sekarang ini dulunya hanya salah satu, melenyapkan semua sekte-sekte itu, kemudian muncul sebagai pemenang dan mempengaruhi dunia sampai dengan saat ini. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen sekarang, menurut teori Lost Christianity, mengatakan saudara hanya salah satu sekte pada abad pertama ada banyak sekte-sekte lain saling menggigit, saling bertabrakan, saling berkontradiksi satu sama lain kemudian sekte yang satu ini memberi label bidat kepada semuanya kemudian dia muncul sebagai pemenang dan menguasai dunia sampai saat ini itu teori lost Christianity jadi ada kekristenan yang hilang nah itu muncul di kalangan para ahli liberal dan para ahli yang sangat skeptik sangat kritikal terhadap kitab suci, terhadap kekristenan, salah satunya adalah Bart Ehrman. Nah, dan menariknya adalah kalau saudara perhatikan di kutipan ini, saya screenshot kutipan yang tadi saya ketik bagi saudara. Saya screenshot bagian bawahnya. Saudara lihat ada angka 40 di situ, catatan kaki 40 di situ. Kutipan yang saya perlihatkan kepada saudara dari Al-Azami tadi di, di halaman itu, Kemudian dia kasih catatan kaki nomor 40 di situ dan saudara tahu siapa yang dia kutip di situ? Di Orthodox Corruption of Scripture. Siapa penulis Di Orthodox Corruption of Scripture? Lihat angka 38 di atas, Bart Ehrman. Jadi ini yang saya bilang ini lato-lato. Saudara tahu kenapa lato-lato? Lato-latonya lato itu begini dia pikir Herman mengatakan seperti yang dia maksudkan. Bahwa karena ada lost Christianity, maka apa yang ada di dalam perjanjian baru itu sudah tidak bisa dipercaya. Sudah terjadi korupsi di sana-sini, teologinya sudah menyimpang, sejarahnya sudah menyimpang, gagasan-gagasan fundamentalnya sudah menyimpang. Irman tidak pernah percaya begitu. Irman menggunakan istilah korupsen, tapi korupsen itu dalam pengertian yang lain. Irman itu seorang ahli kritik tekstual. Jadi kalau saudara salah ketik, misalnya saudara ketik datang, tapi saudara lupa ketik g itu disebut korupsen. Tapi kan ide datang itu kan saudara tetap nangkap kan? Itu bukan korupsi ide, tapi korupsi tulisan, letter, huruf. Ide nya tetap sama. Jadi kalau saudara baca demis quoting Jesus yang ditulis oleh orang yang sama, Irman. Irman mengatakan bahwa tidak ada satupun doktrin-doktrin kekristenan yang fundamental yang dipengaruhi oleh korupsi tekstual perjanjian baru. Jadi, Irman tidak bermaksud mengatakan seperti Al-Azami. Waktu Al-Azami kutip, Irman dia pikir bahwa Erman bicara tentang korupsi seperti yang dimengerti oleh para polemikus lato-lato ini. Bahwa kitab-kitab Injil itu teologinya sudah diselewengkan, sejarahnya sudah diselewengkan. Tadinya Yesus itu Muslim, para pengikutnya Muslim, mengajarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan prediksi tentang kedatangan Muhammad, tapi sekarang itu semua sudah dikorupsi. Siapa koruptornya? Rasul Paulus. Erman tidak percaya begitu. Jadi kalau Al-Azami mendasarkan komentar itu pada kutipan dari Irman, dia sedang mengutip Irman out of context. Irman tidak bermaksud begitu. Nah ini yang saya selalu katakan kepada saudara. Jadi event pada level akurasi kutipan saja, kita belum bicara tentang apakah idenya benar atau tidak. Kita baru bicara tentang apakah dia mengutip secara akurat saja, dia sudah jadi lato-lato. Dia sudah jadi lato-lato. Makanya tadi saya bilang ini lato-lato. Nah bukan hanya pada level akurasi kutipannya. Tapi ide tentang lost Christianity itu sekte-sekte bersiluweran di abad pertama. Kemudian kekristenan berhasil mempersekusi, meniadakan semuanya lalu muncul sebagai pemenang. Ide tentang lost Christianity itu sendiri sekarang sudah dianggap sebagai siskabab. Tidak lagi dianut di kalangan para penganut para ahli perjanjian baru. Itu teori abad ke-19, awal abad ke-20 dari para ahli liberal. Tapi sekarang bahkan para ahli liberal sendiri setelah dibombardir dengan berbagai macam bukti sudah tidak percaya tentang teori itu. Sudah tidak pernah percaya lagi tentang teori itu. Nah karena bukan itu konsen saya di dalam sesi live ini. Jadi saudara-saudara saya hanya akan bacakan bagi saudara sebuah kutipan yang agak panjang dari Profesor Ben Witherington tentang teori Lost Christianity, tentang kekristenan yang saling berkontradiksi pada abad pertama banyak sekte-sekte. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Profesor Ben Witherington. Saya besarin supaya saudara bisa baca. Bentuk kekristenan Yahudi yang setia kepada Taurat dan direpresentasikan oleh Yakobus ini terus hadir hingga abad pertengahan. Tapi bukan aliran Kristen ini yang berhasil tampil sebagai kekristenan yang paling luas dan inklusif. Meskipun demikian perlu kita tegaskan bahwa sejauh yang kita ketahui aliran kekristenan ini tidak punya perbedaan signifikan apapun dengan kekristenan aliran Paulus dalam hal kristologi maupun soteriologi atau teologi doktrin tentang keselamatan. Perbedaan kedua aliran ini terletak pada ortopraksis bukan ortodoksi. Nah, apa maksudnya? para ahli yang liberal yang kemudian nanti sering di oleh para polemikus lato-lato ini mengatakan bahwa kekristenan perdana itu ditandai dengan perpecahan, pertentangan antara kekristenannya Paulus dan kekristenannya Yakobus dan Petrus. Tapi itu adalah sebuah teori yang tidak punya bukti. Kenapa tidak punya bukti? Karena kalau you baca perjanjian baru, apa yang membuat Paulus dan Petrus itu bertengkar di di Antioquia? Seperti yang dicatat di dalam Galatia pasal 2. Apa? Apakah soal doktrin? Tidak. Soal apa? Soal praktis. Apakah orang-orang non-Yahudi boleh duduk makan satu meja dengan orang-orang Yahudi atau tidak? Itu yang dimaksudkan tadi oleh Profesor Ben Witherington. Perbedaan mereka itu soal praktis, ortopraksis, bukan ortodoksi, bukan doktrin. Sejauh itu tentang doktrin Kristologi, Soteriologi, Paulus, Petrus, Yakobus dan semua rasul itu sepakat. Sepakat. Itu yang dikatakan oleh Profesor Ben Witherington. Jadi tidak ada pertentangan soal doktrin pada abad pertama di kalangan para rasul. Tidak ada. Dan bukan hanya itu. Kita juga tidak memiliki informasi apapun tentang adanya bentuk kekristenan di tanah suci Palestina yang tidak menempatkan kematian dan kebangkitan Kristus sebagai fokus utama pengajaran. Apa yang dikatakan di sini? Kekristenan abad pertama bukan hanya percaya Yesus itu Tuhan dan bukan hanya percaya bahwa hanya di dalam Yesus keselamatan itu bisa didapatkan, didapatkan kristologi dan soteriologi, tapi juga inti pengajaran pemberitaan mereka adalah kematian dan kebangkitan Yesus tidak ada variasi sama sekali. Tidak ada bentuk kekristenan pada abad pertama yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Tidak ada kekristenan pada abad pertama yang tidak percaya bahwa Yesus itu hanya diserupakan, disalibkan, kemudian diangkat bulat-bulat ke surga. Sana, kekristenan abad pertama secara suara bulat, everywhere, dan semua orang yang mengaku diri Kristen. Pada abad pertama, percaya hal yang sama: Yesus itu Tuhan, Anak Allah, Mesias, Juru Selamat satu-satunya, dan mengalami penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Pada abad pertama, tidak ada variasi; itu adalah doktrin-doktrin abad pertama, konteks di mana Yesus yang historik lahir, hidup, dan melayani. Tidak ada variasi. Darah masih mau bukti? Mari kita baca lagi. Ini masih dengan Ben Witherington. Jika kita hendak bicara tentang era apostolik abad pertama, pembahasan tentang bentuk-bentuk kekristenan yang hilang, ini yang tadi saya katakan. Teori tentang lost Christianity, kekristenan yang hilang, justru tidak ada gunanya. Useless, tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Karena pada abad pertama tidak ada bentuk kekristenan seperti gnostik yang muncul belakangan. Bahkan sejauh pengetahuan kita tidak ada bentuk kekristenan perdana yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan yang disalibkan dan bangkit sebagaimana yang telah diperlihatkan secara pas dan menyeluruh oleh almarhum Liri Hurtado. Nah, Liri Hurtado buku yang dirujuk di situ adalah Lord Jesus Christ Devotion to Jesus in Earliest Christianity. Tuhan Yesus Kristus penyembahan kepada Yesus pada kekristenan yang paling awal. Larry Hurtado, Ben Witherington ini semua bedengkot giant di dalam studi sejarah kekristenan mula-mula. Tidak ada bentuk kekristenan yang menolak ketuhanan Yesus. Tidak ada bentuk kekristenan pada abad pertama yang menolak penyaliban kematian Yesus melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus. Tidak ada bentuk kekristenan pada abad pertama yang menolak bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya mati sebagai tebusan dosa bagi manusia. Tidak ada. Nanti pada abad kedua, jadi setelah abad pertama, baru pada abad kedua muncul gnostisisme seperti doketisme, seperti aliran-aliran gnostik yang lain. Kemudian dari situ mulai diproduksi ditulis Injil-injil apokrifa yang berjubel-jubel banyaknya yang ditemukan di Nakhamadi tahun 1945. Jadi Nakhamadi Library itu produk abad ke-2, abad ke-3, abad ke-4. Perjanjian Baru merefleksikan kekristenan yang jauh lebih dahulu. Abad pertama, konteks kelahiran kehidupan Yesus dari Nazaret. Jadi tidak ada bentuk kekristenan yang hilang. Jadi kutipan yang diperlihatkan oleh Al-Azami mengutip dari Barterman itu adalah kutipan yang tidak berguna. Dan tidak ada buktinya. Itu hanya sebuah teori konspirasi yang hanya bisa diterima dengan blind faith, dengan iman buta. Begitu kamu disuruh membuktikan, buktikan bahwa memang ada variasi sekte-sekte yang saling bertentangan, saling berperang, saling melenyapkan satu sama lainnya, berbeda teologinya, berbeda doktrinnya, berbeda kristologinya, berbeda soteriologinya. Buktikan. You tidak punya buktinya dan memang itu tidak bisa dibuktikan karena memang tidak ada di dalam kenyataan. Kekristenan seperti yang Saudara mengerti dan kenal sekarang adalah kekristenan yang punya akar pada abad pertama. Dan tidak ada alternatif lain pada abad pertama ketika bicara tentang kekristenan yang asli. Tidak ada alternatif lain. You tidak punya bukti untuk alternatif lain. Itu yang dikatakan oleh Profesor Ben Witherington. Tapi saudara-saudara, kembali kepada inti dari sesi live ini. Apakah ada dasar yang bisa kita uh, kita jadikan sebagai sandara untuk percaya bahwa teks teks dari kitab-kitab Injil ini adalah kitab-kitab yang ditulis pada era yang sangat signifikan di dalam periode kehidupan dan pelayanan Yesus termasuk kehidupan para rasul. Nah nanti di akhir dari sesi live ini sudah saudara argumen saya tentang penulisan sebelum tahun 70 itu sangat powerful mematikan secara powerful. Nah memang saya pakai istilah itu, tapi tidak berarti bahwa setiap orang yang mendengar itu merasa itu mematikan. You bisa melihat kekuatannya kalau you punya otak, ngerti tentang argumentasi, punya logika. Tapi kalau you bahkan berkontradiksi dengan diri sendiri aja tidak ngerti, tidak sadar bahwa you berkontradiksi dengan diri sendiri, you tidak bisa melihat kekuatannya. Itu artinya you perlu benarin otak. Nah, argumen yang akan saya kemukakan ini, saudara, -saudara di akhir dari presentasi ini, kalau orang itu rasional, ngerti logika, ngerti pembuktian, punya akal sehat dan bersifat bersikap jujur, dia akan melihat bahwa ini satu argumen yang mengeliminasi semua bentuk upaya melakukan tindakan polemik lato-lato. Mari kita perhatikan inti dari argumen saya. Oke, kita pergi kepada beberapa referensi. Sudah, saudara saya tidak mungkin memberikan satu presentasi yang panjang di sini dan detail di sini untuk argumenin. Jadi saya kasih saudara beberapa literatur, saudara silakan pause nanti, kemudian catat literatur-literatur ini dan baca. Pertama, buku yang ditulis tahun 1976 dari Robinson membuktikan berargumentasi bahwa seluruh perjanjian baru ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Kemudian, agak relatif baru itu dari John Wenham, Redating Matthew, Mark, and Luke, A Fresh Assault on the Synoptic Problem. Juga berargumentasi bahwa Injil-Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Kemudian yang lebih terbaru, baru terbit tahun lalu, saya punya bukunya sekarang ada di sini. Evidence, uh, Rethinking the Dates of the New Testament, The Evidence for Early Composition berargumentasi bahwa seluruh perjanjian baru ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Kemudian yang paling bawah itu adalah artikel jurnal dari seorang ahli bahasa Yunani, Profesor Daniel Welles, ahli kritik teks perjanjian baru, Profesor di Dallas Theological Seminary, pendiri dari pusat studi manuskrip perjanjian baru, menulis sebuah artikel di sebuah jurnal yang sangat bereputasi, jurnal Biblika dengan judul John 5.2 and the date of the fourth gospel berargumentasi bahwa Injil Yohanes ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Nah nanti saya akan perlihatkan kepada saudara ini satu argumen yang sebenarnya terlihat rumit tapi sebenarnya sangat sederhana. Sangat simpel, sangat simpel. Karena kita sudah punya studi perjanjian baru dari para ahli dan berdasarkan studi mereka kita akan membuat argumen ini menjadi sangat simpel. Even kainama pun bisa gunakan argumen ini artinya kainama kainama yang level reading comprehensionnya sangat underdog itu dia bisa ngerti tentang argumen ini oke okay. jadi kalau saudara nggak ngerti itu berarti saudara perlu belajar kepada kainama ya nah saudara, saudara ini adalah konsensus studi perjanjian baru sebuah gambar yang ada di screen sketsa yang ada di screen tentang relasi dari empat injil kanonik ini dari Injil-Injil sinoptik ya sore. Relasi dari empat Injil sinoptik. Kalau saudara studi Perjanjian Baru khususnya kitab-kitab Injil, saudara akan belajar ini di dalam pengantar ke dalam kitab-kitab Injil khususnya waktu saudara belajar tentang teori-teori sumber atau source criticism. Nah menurut konsensus ini Injil Markus ditulis sebagai Injil pertama. Kemudian Markus digunakan sebagai sumber oleh Matius dan Lukas. Tapi selain menggunakan Markus sebagai sumber utama, Matius dan Lukas punya satu sumber lain yang disebut dengan Q. Itu adalah simbol dari kata bahasa Jerman Quelle yang berarti sumber. Nah, Q ini isinya adalah perkataan-perkataan Yesus yang ada di Matius dan Lukas tapi tidak ada di Markus. Kemudian Matius punya satu sumber sendiri yang lain yang dikasih sumber M, simbol M dan Lukas punya satu sumber sendiri yang lain yang dikasih sumber uh, simbol L. Jadi saudara lihat, Markus ditulis pertama, Markus ditulis pertama, digunakan oleh Matius dan Lukas. Jadi dari segi urutan, kronologi penulisan, Markus Injil yang paling tua, kemudian Matius dan Lukas itu ditulis hampir bersamaan menggunakan Markus sebagai sumber. Itu yang disebut dengan teori Markan Priority, prioritas Markus. Artinya Markus Injil yang pertama digunakan oleh Matius dan digunakan oleh Lukas. Nah, kalau Saudara studi tentang ini ada banyak hal-hal yang rumit di situ, tapi kita simplify ini. Kita sederhanakan ini dengan hanya menggaris bawahi bahwa menurut studi Perjanjian Baru, Markus Injil yang paling pertama Digunakan oleh Matius dan digunakan oleh Lukas. Nah, memang ada satu dua ahli Perjanjian Baru yang percaya Matius yang ditulis paling pertama. Tapi mari kita pergi dengan menggunakan konsensus itu. Markus ditulis pertama, digunakan oleh Lukas dan Matius. Kita mulai dari itu, itu hal pertama yang saudara perlu perhatikan. Kemudian, bagaimana dengan hubungan Yohanes dan injil-injil yang lain? Kalau saudara studi tentang Injil Yohanes, saudara ketemu ada empat teori tentang relasi antara Yohanes dan Injil Injil Sinoptik. Pertama, ada yang mengatakan bahwa Yohanes itu independen, artinya dia tidak pernah tahu menahu soal keberadaan Injil Injil Sinoptik. Teori yang kedua mengatakan bahwa Yohanes memberikan tafsiran yang bersifat helenistik terhadap Injil Injil Sinoptik. Tafsiran yang ketiga, posisi yang ketiga mengatakan Yohanes merupakan substitusi pengganti. Dari Injil-Injil Sinoptik, kemudian posisi yang keempat mengatakan bahwa Yohanes merupakan suplemen yang penting untuk materi-materi yang ada di dalam Injil-Injil Sinoptik. Nah, tanpa perlu detail, saya ada di posisi A dan D, ada di posisi A dan D. Jadi dua posisi itu jauh lebih masuk akal untuk dipertimbangkan apakah You ada di posisi A atau You ada di posisi D. Tapi Keempat posisi ini mempressa posisikan bahwa Yohanes itu ditulis setelah Injil Sinoptik. Jadi saudara mulai lihat urutannya sekarang. Markus, Matius, dan Lukas, Yohanes, itu urutannya, urutan tahun penulisannya, urutan kronologinya, yang ada di sebelah kanan itu, urutan penulisan kitab-kitab Injil. Markus, Matius, kemudian Lukas, kemudian Kisah Para Rasul, karena Lukas menulis. Injil Lukas dan kisah para rasul. Kemudian baru Injil Yohanes. Artinya begini. Sebenarnya pembuktian ini simpel. Kalau kita bisa buktikan bahwa Yohanes ditulis sebelum tahun 70, maka you tidak perlu buktikan lagi Injil-Injil Sinoptik. Karena secara otomatis ketiga Injil itu ditulis sebelum Yohanes. Jadi kalau Yohanes sebelum tahun 70 Masehi, maka secara kronologi Markus, Matius dan Lukas harus ditulis sebelum Yohanes yang sebelum 70 Masehi dan karena itu kalau Yohanes bisa dibuktikan ditulis sebelum tahun 70 Masehi maka seluruh kitab-kitab Injil bisa dibuktikan ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Sedang ngerti maksudnya sekarang? Simpel sekali. Yang perlu kita lakukan hanya membuktikan bahwa Injil Yohanes ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Kalau kita sudah bisa buktikan itu, maka kita tidak perlu lagi membuktikan soal Matius, Markus, dan Lukas. Karena secara logis, secara kronologi, itu sudah follow. Secara valid bahwa Matius, Markus, dan Lukas ditulis sebelum Yohanes. Dan karena itu ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Jadi kita tidak perlu buktikan satu persatu. Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. No. Studi perjanjian baru sudah menolong kita dan membuatnya menjadi simpel. You hanya perlu buktikan tentang tahun penulisan Injil Yohanes dan kemudian itu akan secara otomatis secara kronologis menempatkan empat kitab Injil itu sebelum tahun 70 Masehi. <tuh> Oke. Dengan pandangan itu, dengan <tuh> dengan posisi itu saudara Mari kita lihat dulu bagaimana para ahli menetapkan tahun penulisan kitab-kitab Injil. Saudara lihat, kalau saudara studi perjanjian baru, yuk buka aja salah satu buku pengantar perjanjian baru. Kecuali beberapa orang ya. Misalnya Donald Guthrie, nanti akan saya perlihatkan. Event yang paling evangelical sekalipun seperti Carson dan Moo, itu para ahli perjanjian baru yang evangelical. Menempatkan Injil Sinoptik sebelum 70 tapi Injil Yohanes ditempatkan mendekati akhir abad pertama setelah tahun 70. Saudara lihat di screen ini adalah ringkasan pandangan Donald Hagner. Donald Hagner ini seorang ahli yang masih terbilang konservatif meskipun rada kritik rada kritikal ya. Markus tahun 65. Injil Matius akhir tahun 60. Kemudian <tuh> Injil Lukas awal tahun 70. Jadi setelah tahun 70 Injil Yohanes Akhir abad pertama 95 sampai 98 itu Hagner. Kemudian ini Carson dan Moo ini dua ahli evangelikalnya. Injil Markus 50 atau 60, Injil Matius 65 sampai 70, artinya sebelum tahun 70, Injil Lukas tahun 65, Injil Yohanes tahun 80 atau tahun 85 itu rentangnya. Jadi event yang evangelikal pun menempatkan Injil Yohanes setelah tahun 70. Nah Donald Gatri adalah kekecualian. Semua kitab-kitab Injil dia tempatkan sebelum tahun 70. Nah mari kita perlihatkan argumen kenapa harus semuanya sebelum tahun 70. Jadi argumen ini akan menjadi sangat simpel membuktikan bahwa kitab-kitab Injil harus ditulis sebelum tahun 70. Saudara tahu kenapa? Karena ada satu peristiwa yang sangat fundamental pada abad pertama yaitu kehancuran Bait Suci dan kehancuran Yerusalem tahun 70 oleh Jenderal Titus. Nah, itu adalah peristiwa yang sangat 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 fundamental di dalam Yudaisme abad pertama bahkan Yudaisme sepanjang sejarah selain penghancuran Bait Suci pertama Salomo pada masa Babel dan Asyur, tapi tahun 70 Masehi itu semua orang Yahudi ingat itu sebagai milestone sebagai sebuah batu penjuru sebagai sebagai sebuah tonggak sejarah yang sangat penting di dalam sejarah Yudaisme. Saudara tahu kenapa kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena begini, Yesus di dalam kitab-kitab Injil membuat nubuat. Nubuat tentang kehancuran Bait Suci dan kehancuran Yerusalem. Yesus menubuatkan kehancuran bait suci dan kehancuran Yerusalem. Misalnya saudara baca di dalam Markus 13 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus keluar dari bait Allah seorang muridnya berkata kepadanya guru <tuh> lihatlah betapa kokonya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya kau lihat gedung-gedung yang hebat ini tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Itu bicara tentang bait suci. Kemudian Lukas 21. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang-barang persembahan. Berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain semuanya akan diruntuhkan Jadi pada masa hidupnya itu sekitar tahun 30 sampai dengan tahun 33 Masehi rentang itu 3 tahun setengah itu Pada masa hidupnya 40 tahun sebelum tahun 70 Masehi Yesus sudah memberikan nubuat bait suci akan dihancurkan dan itu bukan sekadar menubuatkan bait suci akan dihancurkan lalu tidak ada signifikansinya. Ya yes, sangat signifikan. Kenapa sangat signifikan? Karena kalau saudara baca di dalam Daniel sebelum kita ke Josephus. Kalau saudara baca di dalam Daniel pasal 9 ayat 25-26. Saudara tahu apa nubuat Daniel? Daniel mengatakan bahwa kalau Mesias datang tidak lama setelah Mesias datang bait suci akan dihancurkan. Nah, sampai di sini Saudara stop dulu supaya kita kunyah dulu informasi ini menjadi satu pengetahuan yang bermakna. Perhatikan baik-baik karena ini argumen yang sangat penting. Yesus menubuatkan baik suci akan dihancurkan, Yerusalem akan dihancurkan. Daniel sebelum Yesus juga menubuatkan kalau Mesias datang, bait suci akan dihancurkan. Pertanyaan, kalau kitab-kitab Injil ditulis setelah bait suci dihancurkan tahun 70 Masehi, Apakah ada alasan untuk mereka kasih tahu bahwa bait suci sudah dihancurkan? Yes, harus. Mereka harus kasih tahu. Kenapa harus kasih tahu? Karena itu membuktikan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Karena ingat nubuat di dalam Daniel pasal 9 ayat 25 26, kalau Mesias datang tidak lama kemudian bait suci akan dihancurkan. Artinya kehancuran bait suci dan Yerusalem akan menjadi argumen sangat penting meyakinkan orang-orang Yahudi kamu harus percaya Yesus itu Mesias, apa buktinya? Yesus bukan hanya mendubuatkan kehancuran Bait Suci, tapi menurut Daniel tidak lama setelah kedatangan Mesias Bait Suci akan dihancurkan, Yerusalem akan dihancurkan. Bukti bahwa Yesus adalah Mesias adalah Yerusalem dan Bait Suci dihancurkan. Itu argumen yang sangat powerful untuk orang-orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias. Tapi kalau Saudara baca kitab-kitab Injil sudah tidak pernah ketemu, tidak ketemu satu kali pun, baik Injil Matius, Injil Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, bahkan sampai kepada Kitab Wahyu, tidak satu kali pun kitab-kitab itu menyatakan bahwa Nubuat Yesus sudah tergenapi. No. Nah, kenapa mereka tidak kasih tahu? Coba saudara pikir, kenapa mereka tidak kasih tahu? Mereka tidak kasih tahu alternatif masuk akalnya saudara bisa ciptakan alternatif sendiri. Saudara bisa bikin dugaan sendiri. Tapi alternatif paling plausibel yang masuk akal secara historikal. Jadi ini bicara tentang historical plausibility. Ke masuk akalan historis. Alternatif yang paling masuk akal secara historis adalah karena waktu mereka nulis Bait Suci dan Yerusalem belum dihancurkan sangat sederhana, sangat simpel. Nah, mungkin saudara bilang begini, ah, itu argumen from silence karena tidak ngasih tahu sesuatu itu bukan berarti bukti bahwa tidak terjadi. Nah, saudara harus ingat itu bukan argumen from silence. Kalau saya bilang begini, coba, coba saudara, saya kasih ilustrasinya begini. Kalau saya bilang di ruangan ini tidak ada semut karena saya tidak lihat satu ekor semut pun, itu argumen from silence. Kenapa? Karena bisa saja semutnya itu sembunyi di bawah karpet, sembunyi di bawah kolong meja, sembunyi di bawah kolong lemari, dan lain sebagainya. Jadi saya tidak lihat semut, bukan berarti tidak ada semut. Jadi kalau saya mengatakan, saya tidak lihat semut di ruangan ini, maka tidak ada semut. Itu argumen from silence. Itu falasius. Itu salah. Karena saya tidak lihat semut, bukan berarti semutnya tidak ada. Karena bisa saya bisa jadi dia sembunyi di karpet atau sembunyi di apa tapi kalau saya mengatakan begini di ruangan ini tidak ada gajah itu bukan argumen from silent karena gajah tidak bisa sembunyi di bawah kolom meja tidak bisa sembunyi di bawah karpet tidak bisa ngumpet di bawah kolom tempat kolong kursi tidak bisa kalau saya mengatakan tidak ada gajah di ruangan ini karena saya tidak melihat ada gajah di ruangan ini, itu bukan argumen from silent, karena kalau ada gajah mestinya saya lihat, gajah itu berukuran besar mestinya saya lihat. Jadi, kalau saya tidak lihat gajah di ruangan saya ini, maka saya bisa secara sah mengatakan tidak ada gajah di dalam ruangan ini. Itu bukan argumen from silent. Nah, waktu saya mengatakan perjanjian baru kitab-kitab Injil tidak bicara tentang kehancuran bait suci dan Yerusalem sebagai sesuatu yang sudah terjadi itu bukan argumen from silent karena apa karena seharusnya mereka ngasih tahu kenapa harus mereka ngasih tahu saudara ingat ada nubuat di dalam Daniel tapi bukan hanya nubuat di dalam Daniel kita punya bukti lain dari dalam Injil Yohanes saudara lihat ini Yohanes pasal 2 Yesus bilang begini, tanda apakah orang-orang Yahudi ya menantang Yesus waktu dia menyucikan bait suci. Tanda apakah yang kau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari. Tetapi apa yang dimaksudkannya adalah the temple of his body, tubuhnya sendiri. Kemudian saudara baca di dalam ayat 22. Kemudian setelah dia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka percaya, maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang diucapkan Yesus itu. Kita punya bukti dari kitab-kitab Injil. Ketika Yesus ngomong sesuatu, kemudian terjadi di kemudian hari, mereka nulis setelah kejadian itu, mereka ngasih tahu. Setelah Yesus bangkit, artinya penulisannya terjadi setelah kebangkitan Yesus. Setelah Yesus bangkit mereka ingat lagi, oh Yesus pernah ngomong tentang itu di halaman bait suci, pada saat dia menyucikan bait suci. Jadi Yesus memberikan prediksi, memberikan nubuat dan ketika itu terjadi, kemudian mereka tulis setelah penggenapan dari nubuat itu, mereka ngasih tahu kok. Mereka yang ngasih tahu kok, itu yang pertama. Yang kedua, konteks kata-kata Yesus bukan hanya bicara tentang dia bangkit, tapi Yesus menggunakan gambaran apa? Bait suci. Bait suci. Yesus bilang robohkan bait suciin. Jadi, kalau mereka ngasih tahu tentang dia sudah bangkit dan mereka nulis setelah kebangkitan Yesus dan mereka nulis setelah kehancuran bait suci, kenapa mereka tidak kasih tahu by the way, dia bukan hanya sudah bangkit tapi bait suci yang Yesus ngomongin itu sekarang sudah tidak ada. Yohanes bahkan tidak ngasih tahu itu. Yohanes hanya bicara tentang kebangkitan Yesus. Padahal dia harus ngasih tahu juga tentang kehancuran bait suci. Karena konteks kata-kata Yesus bukan hanya tentang kebangkitan, tapi dia menggunakan gambaran tentang bait suci. Jadi akumulasi dari data-data tadi mengharuskan Yohanes seharusnya ngasih tahu. Tapi dia tidak ngasih tahu memberikan indikasi Yohanes menulis between antara kebangkitan Yesus dan kehancuran bait suci artinya bait suci belum dihancurkan makanya dia tidak kasih tahu tapi juga bukan hanya itu bukan hanya itu Saudara lihat yang tadi artikel yang saya kasih lihat kepada saudara dari Prof. Daniel Welles tentang Yohanes pasal 5 ayat yang kedua kalau saudara baca buku-buku tafsiran Injil Yohanes mereka mencoba luar biasa untuk mengatakan, "No, no, 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 itu tidak bicara tentang bait suci itu masih ada." Mereka berupaya untuk mencari alternatif. Padahal itu simpel sekali, kalau saudara baca di dalam bahasa Yunani-nya, saudara lihat. Saudara lihat di screen, Estin, Dentois, de Yerusalemus, Yerusalemus, Lomos, Epite, Probatike, dan seterusnya. Saudara perhatikan ada kata estin di situ yang mendahului kata paling pertama itu. Estin di situ adalah estin berarti adalah dia adalah itu bentuk orang ketiga dari Amy. Dan saudara tahu tense apa? Present indikatif. Present indikatif. Apa maksudnya present? Maksudnya present, waktu Yohanes nulis itu, apa yang dia rujuk di situ tentang apa namanya pintu gerbang domba di dekat Yerusalem ada sebuah kolam waktu Yohanes nulis itu pintu gerbang itu masih ada di situ itu indika, itu, itu itu adalah signifikansi dari bentuk present yang ada di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang kedua nah ada perdebatan antara profesor Welles dengan profesor Uh, Andreas Kostenberger. Andreas Kostenberger bilang, no, 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 itu bukan present yang aktual, itu present yang historis. Artinya Yohanes menulis seakan-akan. Pintu gerbang itu masih di situ. Makanya dia gunakan dia gunakan bentuk present. Kenapa kamu harus berargumentasi begitu? Simpel sekali kok. Kenapa? Kalau saudara baca artikel dari Profesor Welles, termasuk dia tulis dua artikel selanjutnya tentang isu yang sama. No, ahli bahasa Yunani terbaik kita saat ini di dunia ini, Profesor Daniel B. Welles, dia pernah tulis buku bahasa Yunani yang luar biasa, yang advance ya, Greek Grammar Beyond the Basic. Saudara baca itu, saudara kalau mau advance, ngerti dengan baik gramatikal, sintaks bahasa Yunani, baca buku itu. Ahli bahasa Yunani kita mengatakan tidak, itu bentuk present yang aktual. Artinya waktu Yohanes menulis teks ini, pintu gerbang domba dan di situ ada sebuah kolam, dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada lima serambenya, itu semua masih ada di situ. Nah saudara tahu, pada waktu Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem, itu semua rata dengan tanah. Rata dengan tanah. Waktu Yohanes menulis Injil Yohanes, itu masih berdiri di situ. Dia gunakan istin. Present indicative aktif. Orang ketiga tunggal dari ini. Masih ada di situ. Nah, sebelum kita pergi kepada bagaimana memformulasi ini, saya perlu kembali backup sedikit, berikan saudara sedikit informasi tentang betapa pentingnya 70 masehi. Saudara-saudara, peristiwa tahun 70 Masehi itu informasi utamanya kita dapatkan dari Josephus. Misalnya khususnya di dalam tulisannya yang berjudul uh, Jewish War ya, atau The War of the Jews. Perang Yahudi. Yang menarik adalah di dalam tulisan Josephus, Waktu menggambarkan tentang kehancuran bait suci dan Yerusalem pada tahun 70 Masehi, saya punya dua kutipannya sekarang, saudara bisa lihat ada di screen. Saya balik dulu ke atas. Nah, ini dari Jewish War. Josephus mengatakan waktu Jenderal Titus memimpin penyerangan itu dan menyerang Yerusalem, mengepung Yerusalem lalu menghancurkan kota itu dan bait suci. Mereka bukan sekadar menghancurkan, tapi betul-betul membuatnya menjadi rata dengan tanah. Sudah ingat kata-kata Yesus tadi, tidak ada satu batu pun yang akan terletak di atas batu yang lain. Rata dengan tanah. Artinya apa yang dinubuatkan oleh Yesus, persis penggenapannya seperti yang saudara baca di dalam Josephus. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya itu. Dan ini sesuatu yang sangat menarik ya. Kalau saudara baca khotbah Yesus khotbah tentang uh, akhir zaman di Matius pasal 23 sampai dengan pasal yang ke-24 dan pasal yang ke-25 waktu Yesus bicara tentang apa namanya uh, kehancuran Bait Suci dan Yerusalem Yesus bilang begini pada waktu itu terjadi kamu yang di Galilea kamu yang di yudea harus berlari meninggalkan daerah itu nah pertanyaan kalau saudara ngerti tentang bagaimana cara orang Romawi ngepung, apa yang dikatakan Yesus itu tidak masuk akal. Karena begini, kalau sudah dikepung, you tidak bisa keluar. Yes, you tidak bisa keluar. Bagaimana caranya kamu keluar? Titus dan para jenderalnya kalau melakukan pengepungan itu dimaksudkan untuk orang di dalam tidak bisa keluar. Lalu kenapa Yesus di dalam nubuatnya mengatakan kalau itu terjadi kamu yang di Yudea, kamu yang di Galilea keluar tinggalkan. Kenapa Yesus bilang begitu? Rupanya kalau saudara baca Josephus dan ini sesuatu yang sangat amazing merupakan bukti bahwa nubuat Yesus benar-benar persis terjadi seperti yang dia nubuatkan. Pada waktu Titus mengepung Yerusalem pertama kali mendadak mendadak dia tarik kembali pasukannya. Kembali ke Roma karena ada terjadi hal penting terkait isu politik di Roma. Jadi, dia tarik pasukannya kembali ke Roma. Setelah itu, baru dia balik lagi. Nah, pada waktu dia tarik kembali pasukannya ke Roma, itu adalah momen di mana orang-orang di Galilea dan di Yudea keluar lari meninggalkan Yerusalem. Itu saudara bisa baca di dalam Josephus, tapi bukan juga hanya itu. Saudara ingat di dalam Matius. Yesus menggambarkan tentang kedatangan Anak manusia. Itu bukan hanya dirujuk kepada Parusia, Yesus datang kedua kali. Tapi dia bicara tentang the coming of the son of man, itu terkait juga dengan penghancuran Bait Suci dan Yerusalem. Jadi penghakiman terhadap Yerusalem dan Bait Suci, penghakiman terhadap orang-orang Yahudi yang menolak dan membunuh Yesus. Bait Suci dihancurkan, Yerusalem dihancurkan. Itu digambarkan juga sebagai bagian dari the coming of the son of man. Kedatangan anak manusia. Nah, yang menarik adalah begini. Dan ini saudara bisa baca di Josephus. Orang-orang Romawi waktu melakukan pengepungan terakhir. Total, total attack itu. Serangan total itu dipimpin oleh Jenderal Titus. Mereka menggunakan ketapel. Jadi dulu itu kan belum ada senapan mereka gunakan ketapel, isinya tuh batu yang sangat besar-besar bikin. -besar Dilontarkan ke dalam tembok, di dimaksudkan untuk menghancurkan tembok Yerusalem, termasuk juga membunuh orang-orang yang di dalam. Waktu ketapel-ketapel itu mulai datang melontarkan batu-batu itu kan dia di tembok itu kan ada menara pengawal. Jadi ada orang yang bertugas untuk mengawasi, memberikan aba-aba, serangannya datang dari mana, musuh menggunakan senjata apa dan seterusnya. Waktu batu-batu itu datang, menghantam ke dalam tembok, termasuk menghantam tembok Yerusalem. Saudara tahu apa? Apa yang diteriakin oleh orang yang jaga di atas menara pengawas itu? Kalau saudara baca di dalam Josephus, si pengawas itu berteriak begini: "The sun is coming! The sun is coming! Sang anak itu sudah datang! Sang anak itu sudah datang! Itu terjemahan." dari tulisan Joseph. Jadi batu-batu yang datang menghantam Yerusalem, menghantam Bait Suci, itu orang di atas itu dia teriakin, "Anak datang, anak datang." Saudara tahu kenapa? Karena pada tahun 62 atau 64 Masehi, saudara Yesus bernama Yakobus dibunuh. Dibunuh. Ada yang mengatakan dia dilemparkan dari atas bait suci ada yang mengatakan dia dilempari dengan batu sampai mati. Dan persis seperti Stefanus, Yakobus sebelum mati, mati dengan tersungkur. Yakobus bilang begini, "Dan aku melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang dan akan datang." Jadi, "The sun is the sun will come." Anak itu akan datang. Dan itu ada di memori orang-orang Yahudi karena mereka tahu bahkan itu dicatat oleh Josephus. Kematian Yakobus itu dicatat oleh Josephus. Josephus sejarawan Yahudi. Kata-kata itu ada di memori orang-orang Yahudi. Ketika batu-batu itu datang, lontaran dari ketapel-ketapel dari para serdadu Romawi itu datang menghantam ke arah tembok Yerusalem, ke dalam tembok itu. Penjaga di atas menara itu berteriak, anak datang, anak datang, anak datang. Dan bukan hanya itu saudara-saudara. Talmud Babilonia. Talmud Babilonia mencatat 40 tahun. Ya 30 atau 40 tahun sebelum tahun 70. Itu pada saat Yesus mati. Sudah mulai muncul gejala aneh-aneh di bait Suci. Pintunya, pintu gerbangnya mendadak kebuka sendiri. Padahal untuk tutup pintu itu dibutuhkan minimal tujuh orang laki-laki perkasa. Untuk tutup dan buka pintu gerbangnya minimal dibutuhkan tujuh atau sepuluh orang laki-laki perkasa. Tengah malam pintunya kebuka sendiri. Kemudian apa namanya tujuh kaki dian yang menyala itu di dalam ruang maha kudus itu mendadak mati sendiri. Kemudian pada hari the day of atonement di mana anak kambing itu satu dilepaskan ke padang gurun kemudian satu disembeli di dalam ruang maha kudus oleh imam besar Biasanya kambing itu sebelum anak kambing itu sebelum dilepaskan ke padang gurun, itu Saudara bisa baca di dalam Imamat. Kalau dia sudah tiba di padang gurun, sebelumnya itu benang yang warna merah itu menandakan dosa, menyimbolkan dosa akan menjadi putih. Tapi sejak saat itu benang itu tidak pernah lagi berubah menjadi warna putih. Tidak pernah lagi. Tidak pernah lagi berubah tetap berwarna merah. Dan bukan hanya itu. Josephus juga mencatat di angkasa di atas langit Yerusalem itu seperti ada bunyi kuda datang. Itu 30 tahun, 40 tahun sebelum kehancuran bait suci. Nubuat Yesus mengenai kehancuran Yerusalem dan kehancuran bait suci betul-betul persis terjadi seperti yang dinubuatkan. Dan bahkan bukan hanya kita dapatkan itu dari Josephus, tapi juga dari dalam Talmud Babilonia. Saudara, saya sudah punya satu seri tentang gejala aneh-aneh di Bait Suci sebelum kehancuran Bait Suci. Saudara, silakan searching di channel ini dan tonton itu untuk referensi-referensi. Jadi itu sesuatu yang sangat penting. Kalau kitab-kitab Injil ditulis setelah kehancuran Yerusalem dan Bait Suci, mereka tidak mungkin tidak ngasih tahu kita. Tidak mungkin tidak mungkin tidak ngasih tahu kita karena itu membuktikan apa yang dikatakan Yesus benar seperti halnya Yohanes waktu Yesus bilang robokan bait suci ini dalam tiga hari aku akan dirikan kembali setelah bangkit dia ngasih tahu loh itu terjadi mereka baru ingat setelah Yesus bangkit nah kenapa Yesus menubuatkan sesuatu yang sangat signifikan krusial pada abad pertama kehancuran bait suci kehancuran Yerusalem tapi terjadi ditulis setelah kejadian kok mereka tidak ngasih tahu padahal itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu benar dan bukan hanya membuktikan apa yang dikatakan Yesus benar, tapi membuktikan Yesus Mesias karena Daniel bilang kalau Mesias datang tidak lama setelah kedatangan Mesias bait suci dan Yerusalem akan dihancurkan. Jadi, yes, kitab-kitab Injil harus diterima sebagai kitab-kitab yang ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Nah, Saudara-saudara sekarang, mari kita lihat bagaimana menggunakan informasi ini untuk menghadapi para polemikus lato-lato. Jadi, saudara, lihat, kalau Injil Yohanes ditulis sebelum tahun 70 Masehi, maka secara otomatis Lukas, Matius, Markus juga ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Kenapa? Karena menurut konsensus kesarjanaan Perjanjian Baru, Markus ditulis paling pertama diikuti oleh Matius dan Lukas, lalu Yohanes paling terakhir. Nah kalau kitab yang paling terakhir ditulis saja, ditulis sebelum tahun 70 Masehi, maka apalagi tiga kitab Injil Sinoptik itu. Saudara, logiknya itu sangat sederhana. Even Kainama bisa ngerti tentang logik itu. Nah, sekarang mari kita gunakan informasi ini. Kalau saudara lihat yang warna biru saya kasih di atas, itu adalah data dari dalam Quran. Mengatakan bahwa kepada Isa diturunkan kitab Injil. Jadi seperti halnya Quran itu kepada Isa itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Isa. Dan bukan hanya itu. Kalau Saudara baca di surat 3 ayat 55 dan surat 6 ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa para pengikut Isa akan menjadi unggul sampai hari kebangkitan orang mati. Jadi uppermost till the day of resurrection. Jadi bukan hanya bukan hanya kepada Isa telah diturunkan kitab-kitab kitab Injil, tapi juga para pengikutnya. Para pengikutnya akan tetap ada bahkan menjadi unggul afirmos sampai hari kiamat. Nah, pertanyaan. Ini pertanyaan sederhana saja. Berdasarkan data tadi ingat ya, saya tidak bikin tafsiran apa-apa. Tapi apa yang ada di dalam Quran itu data itu Kemudian kita wajib mengajukan pertanyaan. Buktikan untuk para polemikus lato-lato. Buktikan bahwa Injil yang pernah diturunkan kepada Isa itu memang pernah ada. Karena kalau Injil itu pernah ada setidaknya kamu punya buktinya. Apakah kamu punya bukti manuskripnya yang tidak ada satupun. Apakah ada orang yang pernah kutip Injil Isa itu yang tidak pernah ada itu. Apakah ada orang yang pernah mention, menyebutkan bahwa ada satu Injil yang ajarannya persis seperti ajaran Islam. Karena Muslim percaya bahwa Isa itu Muslim dan mengajarkan Tauhid dan menubuatkan tentang Muhammad dan mengajarkan hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Buktikan. Dan bukan hanya itu. Tapi para pengikut Isa yang Muslim itu, siapa mereka? Siapa mereka? Siapa pengikut Muslim yang siapa pengikut Isa yang Muslim yang pernah ada di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam sebelum lahirnya Muhammad. Siapa? Kelompok yang mana? Semua kelompok-kelompok yang ada itu kita tahu seperti gnostik, seperti doketisme dan lain sebagainya. Kita tahu mereka itu bukan muslim. Mereka bahkan percaya Yesus itu Tuhan. Mereka tidak percaya Yesus manusia. Tidak ada satu kelompok pun yang bisa dibuktikan ada jejak sejarahnya yang percaya hal-hal seperti yang dipercaya oleh Muhammad dan oleh Quran. Tidak ada, betul-betul tidak ada. Kamu tidak punya bukti itu sama sekali. Nah, problemnya itu begini: kalau kamu tidak punya bukti itu sama sekali, lalu kenapa kamu muncul dengan klaim bahwa kitab-kitab injil yang sekarang itu sudah dikorupsi? Karena klaim itu sendiri mengasumsikan ada dasar, ada dasar untuk kita cek. Oke, okay, yang aslinya, yang ini, yang kamu punya sekarang itu tidak asli. Karena kita punya aslinya, jadi menurut yang aslinya yang tertulis di sini itu tidak benar. Kamu tidak punya ini, tapi kamu bilang yang ini salah atas dasar apa? Kamu tidak punya buktinya. Betul-betul, kamu tidak punya buktinya tapi mulutmu itu maju dan lancang luar biasa, bahkan mencaci maki orang-orang Kristen, mencaci maki iman Kristen, menyerang siang malam iman Kristen, ketika kamu tidak punya bukti apapun untuk lain mengenai adanya Injil yang pernah diturunkan kepada Islam. Isa, saya tantang kamu satu jagat ini, satu semesta alam ini, membuktikan keberadaan Injil yang pernah diturunkan kepada Isa. Buktikan, kasih lihat manuskripnya apa. Kasih lihat kutipan dari orang yang pernah kutip itu sebelum Muhammad. Kasih lihat kelompok mana yang pernah merupakan pengikut Isa yang muslim. Pernah. Buktikan bagi saya. Kamu tidak punya bukti itu. Betul betul kamu tidak punya bukti itu. Tapi kamu rajin luar biasa untuk menyerang iman Kristen. Mengatakan bahkan menciptakan menciptakan fitnah bahwa Paulus yang mengkorupsi iman Kristen. Paulus itu kerjanya Paulus. Nah, kitab-kitab Injil berdasarkan bukti yang saya presentasikan tadi, itu ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Saudara tahu kenapa itu penting? Penting karena begini. Kalau ditulis sebelum tahun 70 Masehi, maka para pengikut Yesus yang asli, bukan Yesus abal-abal ya. Bukan Yesus abal-abal yang lahir di bawah pohon para pengikut Yesus yang asli. Petrus, Thomas, Andreas, apa namanya Matius, dan seterusnya. Para pengikut Yesus yang asli, semuanya masih hidup. Semuanya masih hidup. Dalam konteks itu, saudara-saudara sebelum lanjut, saya mau kasih lihat kepada saudara. Kalau saudara baca buku ini, ini buku yang tadi saya ikuti, ya, Ben Witherington. Dia ada satu chapter yang judulnya begini. Apakah kelompok inti itu pecah? Nah apa itu kelompok inti? Apakah kelompok inti itu pecah? Kelompok inti itu yang 12 orang murid termasuk orang-orang lain seperti Maria Magdalena, kemudian Maria Ibu Yesus, kemudian apa namanya Lazarus, dan Marta, dan saudara perempuannya itu, dan Priscila, dan apakah kelompok inti itu pecah? Dalam arti mereka saling tidak setuju satu sama lain tentang itu. Dan mereka semua masih ada. Ketika kitab-kitab Injil selesai ditulis, mereka semua masih ada. Semua masih ada. Yes, semua masih ada. Jadi kalau kamu bilang Paulus yang mengkorupsi itu, bagaimana caranya dia mengkorupsi itu? Karena masih ada Petrus, masih ada Yakobus, masih ada Andreas, masih ada Matius, masih ada Thomas, dan seterusnya semuanya masih ada. Kecuali Yudas yang sudah bunuh diri. Dan bukan hanya mereka, tapi orang-orang lain. Ibu Yesus, kemudian Lazarus, kemudian Marta, kemudian Maria, saudara Lazarus, kemudian para perempuan lain yang disebutkan di Lukas pasal 8 ayat 2 yang melayani Yesus dan para muridnya dengan kekayaan mereka. Semuanya masih ada. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh seorang Paulus untuk menyimpangkan, menyelewengkan ajaran Yesus sehingga bahkan tidak ada jejaknya sama sekali. Saudara hanya bisa percaya teori konyol begitu kalau saudara betul-betul mencabut keluar otakmu dari batok kepalamu. Saudara ingat waktu Yesus ditangkap, Petrus mencabut pedangnya, memotong telinga. Artinya Petrus itu bukan orang yang bukan orang yang kacangan. Dia rela mati untuk Yesus. Dia rela mati untuk Yesus. Bayangkan kalau Petrus masih hidup, Yakobus masih hidup, Andreas masih hidup, Matius masih hidup, Thomas masih hidup, dan seterusnya semua masih hidup. Kemudian datang Paulus dan mencoba menyelewengkan. Kamu pikir mereka akan biarin dia hidup untuk melakukan itu? Dan mereka akan diam saja. Kamu pikir mereka akan diam saja? No. Dan untuk teori yang kamu pakai itu, Paulus mengkorupsi, Injil sudah dikorupsi, sudah diselewengkan. Saudara tahu apa sebutan Ben Witherington untuk teori itu? Kalau saudara baca di covernya, di subtitlenya, dia bilang begini. Bantahan terhadap teori-teori aneh dan sejarah ngawur. Bantahan terhadap teori-teori aneh dan sejarah ngawur tentang Yesus. Yes, itu bukan hanya aneh, tapi ngawur. Ngawur luar biasa tentang Yesus Kristus. No, kekristenan seperti yang ada sekarang. Yesus Tuhan, Yesus anak Allah yang menjadi manusia, Yesus Mesias juru selamat satu-satunya, Yesus lahir dari seorang perawan, kemudian klimaks dari misinya adalah penderitaan, penyaliban, kematian melalui penyaliban, kebangkitan pada hari yang ketiga, naik ke surga, itu sesuai dengan sejarah dan bukti bukti yang ada sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini. Tidak ada peluang apapun untuk teori aneh dan sejarang ngawur seperti itu. Betul betul ngawur. Nah, saya menggunakan hak jawab saya dan saya tidak memberikan tafsiran apapun. Saya hanya ngasih tahu kamu bahwa mulutmu yang lancang itu menuduh-nuduh Paulus sebagai koruptor yang menyimpangkan menuduh kekristenan itu sudah disimbangkan. seperti Abdul Somad kan, kekristenan itu sudah rusak pada tahun 325. Nah kalau rusak tahun 325 sekarang kita punya kitab-kitab Injil yang ditulis sebelum tahun 70. Dan yang sebelum tahun 70 ini seperti yang sekarang. Jadi apanya yang rusak pada tahun 325? Itu artinya dia waktu bikin teori itu, bikin klaim lato-lato itu, dia sedang meliburkan akal sehatnya. Karena kalau 325 baru rusak, itu kan abad keempat. Nah, sekarang kita punya kitab-kitab Injil yang berasal dari sebelum tahun 70 Masehi. Itu beda empat abad sebelum 325. Jadi saudara-saudara, saudara lihat bahwa para polemikus lato-lato ini betul-betul saling berkontradiksi satu sama lain antara klaim mereka yang satu dengan klaim yang lain. Dan saudara ingat Don tahun lalu bikin postingan di fitur komunitasnya. Orang-orang Kristen di mana Injil yang asli dari Yesus Kristus. What the hell? Kamu yang bikin klaim, kamu tidak bisa buktikan ada Injil Isa, lalu kamu nanya saya. Sama seperti begini. Ini contoh sebelum kita akhiri. Sisin. Kamu datang kepada saya. Kemudian kamu bilang, "Saya punya rumah persis di tempat di mana rumah yang kamu bangun sekarang." Hmm, oke. Okay. Kapan kamu punya rumah itu? Rumah itu ada persis seperti pada saat kamu bangun rumah ini. Hmm, oke. Okay. Siapa saksinya? Apa buktinya? Kamu punya sertifikat tanahnya. Kamu pernah punya tukang-tukang yang dulu bekerja membangun rumah kamu itu. Kamu pernah beli material di toko tertentu dan kita bisa buktikan bahwa, oh, memang dulu pernah kamu, kamu pernah punya buktinya. Mana sertifikat tanahnya? Tidak ada. Apakah dulu pernah ada tukang-tukang yang pernah kamu pakai bangun rumah itu? Sehingga kita bisa nanya, benar enggak? Kamu pernah bangun rumah untuk orang ini? Tidak ada tukang. Kamu pernah punya apa namanya satpam yang ada di komplek ini yang bisa ngasih tahu bahwa oh, memang pernah tidak ada. Tapi kamu telah mencuri rumah saya, kamu telah menyimpangkan rumah saya, memodifikasi rumah saya sehingga menjadinya sama sekali lain. Kamu tidak punya bukti untuk lainmu, tapi kamu menuduh orang telah menyimpangkan, telah menyelewengkan, telah mengkorupsi Injil asli Isa itu padahal kamu tidak punya bukti apa-apa. Hanya modal klaim. Hanya betul-betul modal klien. Lalu kamu menuduh sana sini, serada seruduk sana sini, lalu kamu pikir kamu hebat. Itu luar biasa mengerikan. Makanya tadi saya katakan, untuk berargumentasi begitu, kamu perlu meliburkan akal sehatmu. Betul-betul kamu liburkan akal sehatmu untuk membuat argumentasi begitu. Nah, untuk seri yang pertama ini saya sudah selesaikan. Nanti Saudara boleh mengajukan sis tanya jawab. Tapi dalam seri yang kedua saya akan bahas bukan hanya para polemikus lato-lato tapi juga para para teolog atau ahli yang liberal dan lain sebagainya dalam studi perjanjian baru. Itu akan saya bahas di dalam seri-seri selanjutnya. Silakan tonton ini, pelajari argumennya, cermati, pahami baik-baik, gunakan di dalam pelayanan Saudara dan nantikan seri berikutnya tentang kehandalan sejarah perjanjian baru. Oke, kalau ada pertanyaan. Dr. Deki klaim yang menyatakan bahwa Paulus telah menyelewengkan. Apakah ini artinya mereka percaya bahwa suatu waktu ada masa di mana ajaran rasul? Ya, itu konsekuensinya. Karena tidak ada jejak-jejak sama sekali. Betul-betul tidak ada. Jejak-jejak tentang keberadaan. Pernah ada satu Injil yang pernah disebutkan di dalam Quran sebagai Injil yang diturunkan kepada Isa itu, yang isinya ajarannya itu sesuai dengan ajaran Islam dan Yesus itu Muslim, dan para pengikutnya itu Muslim, percaya hal-hal seperti yang diajarkan di dalam Islam. Betul-betul tidak ada, out of nowhere. Betul-betul tidak ada, kita punya banyak Injil-injil, apokrifah, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, dan seterusnya sebelum Muhammad, banyak dari kelompok-kelompok gnostik yang ada dengan variasi-variasi. Dan kita bisa tahu ini asalnya dari kelompok ini. Tapi kita tidak pernah ada satu pun bukti manuskrip, tidak pernah ada satu pun orang yang kutip, tidak pernah ada satu orang pun yang sebutkan bahwa pernah ada satu kitab yang diturunkan kepada Isa di abad pertama yang isinya sesuai dengan ajaran Islam. Betul-betul tidak ada. Jadi itu yang seperti ilustrasi yang saya katakan. Saya sudah bangun gedung ini, Kemudian ada orang datang dan katakan ini bangunan saya, dulu saya bangun di sini, kamu telah merubah, telah mencuri, mengkorupsi gedung saya dan sekarang kamu jadikan seperti sekarang. Saya tanya, kamu punya sertifikatnya? Tidak ada. Pernah ada tukang yang kerja di sini supaya kita bisa tanya benar enggak dulu kamu pernah kerja di sini? Tidak ada. Pernah kamu pernah ambil material di toko tertentu kita bisa pergi tanya? Tidak ada. Pernah ada satam yang pernah lihat kamu? Tidak ada. Jadi siapa yang mendukung kamu? Pokoknya kamu mengkorupsi rumah saya. Hmm. Itu waras atau tidak waras? Coba. Itu waras atau tidak waras? <laughs> Oke, okay, saudara, saudara Saya kira <laughs> Ya, ini ini yang ini yang disebut dengan lato-lato. Jadi bikin satu klaim kemudian bertentangan dengan klaim lain. Tapi mereka tidak sadar bahwa ini saling bertentangan. Mereka terus-menerus ngoceh. Di satu sisi bilang begini, di satu sisi bilang begini. Tapi ngoceh terus. Itu lato-lato. Makanya saya sebut lato-lato. Ya oke okay, saudara-saudara tadi saya tidak cek komentar dari awal sampai dengan akhir. Mungkin ada yang memberikan uh, super chat atau stiker atau apapun. Terima kasih banyak untuk doa dan dukungan saudara-saudara sekalian. Tolong doakan supaya seri ini bisa dilanjutkan. Karena mulai besok setiap Rabu dan Kamis itu saya akan mulai kuliah lagi untuk seminar doktoral yang berikutnya. Jadi mungkin saya akan kurang intens untuk tampil dan mengajar saudara. Pastikan pelajari semua materi yang ada di channel ini karena informasi-informasi yang ada di dalamnya sangat baik. Dan mohon untuk tetap dukung doakan pelayanan ilmu Veritatis di STT Rai Batam. Informasinya ada di kotak deskripsi. Ambil bagian sesuai dengan kapasitas kemampuan saudara. Dan mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Saudara-saudara, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah mundur dari iman saudara, baca firman Tuhan, berdoa, terus-menerus berharap kepada Tuhan, dan minta Roh Kudus untuk memberi saudara keinginan untuk belajar, 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 bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, dan ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi, orang Kristen yang bertanggung jawab takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan, mencintai sesama dan mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.